Saya kalau nggak salah selama jadi pengusaha durian itu hampir 7 varietas yang saya angkat di nasional. Jadi seperti potret bujal, terus kapal, terus potret saputra, terus si pajar, terus si bola, terus sekarang yang populer bintang sama mochi. Kami namanya durian mochi. Peng, Pak Surya, Peng. Satu 129. Dapat. Dapat. Mochi lima. Salam, siap komandan. Ya. Udah ada siap si bintang ada, mochi ada. Iya, iya, ayo. Kapan mau kesininya? Minggu depan. Berapa butir? 20 butir. Tapi harganya udah tahu 500.000. Siap, siap 500.000 20 butir untuk minggu depan ya. Siap, saya siap, saya. Salah satu durian alkohol. Klik. Baunya pahit. Ini kayak kalau aku sih lihatnya kayak sumasi. Nendang-nendangnya. Jadi nendang pertama pahit. Pahitnya luar biasa. Wah, ini kelas berat nih. Durian menteng. Katanya unik, rasanya ada asam, ada asin. Kalau ini moka rasa, rasa moka. Teri. Asam ada, asam. Asam. Asam ada. Asam asin ada. Ini lebih smooth. Kalau perempuan saya kira lebih suka ini. Karena karakternya tidak unik, keras. Unik ini rasanya unik. Ini tengah, saya suka yang tengah. Bentar. Lembut. Pulen. Kering. Tapi kalau dua ini saya pilih ini. Umami. Kaya banget, umami kaya. Umaminya lebih lengkap ini. Lengkap ini. Kalau di Sumatera yang namanya begini biasanya disebut kucing tidur, tapi di sini namanya si dompet. Belum tahu rasanya karena ini varian baru. Oke, mari kita coba. Ini rasanya unik, unik. Aku susah untuk mendeskripsikan. Nah, saya enggak tahu. Enak, tapi enak. Kok kayak kacang ya? Iya. Seperti ada kayak selai kacang. Selai kacang, kayak pindekas. Iya, kayak dong ngiket di mulut. Nggak ada pahitnya. Jadi aman kalau yang nggak suka pahit. Manis, lengket. Betul, ada rasa kacang betul. Kayak rasa kacang. Ini unik, ini baru saya nemukan. Umami seperti ini. Kucing tidur.